Terima kasih Anda masih bersama saya, Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, gudang pabrik rokok di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur diduga tetap beroperasi meski 3 karyawannya positif COVID-19. Pabrik rokok ini ditetapkan menjadi klaster terbaru sebaran COVID-19. Ratusan karyawan pabrik rokok PT Tanjung Odi nampak keluar dari pintu masuk pabrik yang berada di Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Sebagian dari mereka menuju mobil charter untuk pulang. Sebagian lainnya menuju ke keluarganya yang menunggu di luar gudang. Ada sekitar 1.000 lebih karyawan yang bekerja di gudang ini. 3 karyawan pabrik ini dinyatakan positif COVID-19. Bahkan satu orang yang pernah kontak erat dengan karyawan tersebut juga positif COVID-19. Namun meski 3 karyawannya positif COVID-19, pihak manajemen pabrik masih belum memberhentikan aktivitas produksi. Sejumlah awak media juga mencoba meminta keterangan ke pihak manajemen pabrik, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat dan mengaku sedang berada di luar. Pihak pabrik juga melarang awak media melakukan liputan di dalam pabrik dan gudang. Padahal sebaran positif COVID-19 di pabrik rokok ini telah menjadi klaster baru dengan jumlah pasien positif 4 orang. 2 hari terakhir itu kita ada penambahan sebanyak 7 pasien. Mulai dari pasien terakhir itu pasien nomor 25. Dari 7 penambahan itu ada beberapa, ada 4 yang merupakan klaster dari perusahaan swasta. 1 dari BUMD, 1 dari masyarakat biasa, kemudian 1 dari aparat pemerintah. Nurhalis, Kompas TV, Sumenep, Jawa Timur.